Apa tuh tadi tuh? Usahakan berbeda, Pak! Coba kita lintas ini. Oh, trek aku godek gitu lah. Gimana kepala itu? Kembali lagi di Tuah Gaming, Tumang Timing. Nah, apa kabar semuanya? Saya baru pulang kemarin dari Amerika karena saya udah capek, saya bawa mobil F1. Saya ditawarkan tuh kontrak 4 tahun, saya malas. Karena gak ada jaminannya, saya masuk PNS. Saya mau masuk PNS, kalau masuk kayak gitu saya maunya 4 tahun, masuk saya kontrak PNS di Merubungo. Saya mau gitu. Jadi hari ini saya enggak bisa karena saya mau mudik. Saya mau bawa keluarga saya. Ah, ini mobil-mobil saya sekarang nih. Nih ya namanya juga hidup. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Saya punya Kijang Grand Extra atau kalau di Padang nih Kijang Jantan kata orang. Tapi depannya saya bikin Hino. Saya suka gitu, saya buka apanya Kijangnya saya ganti Hino. Karena apa? Karena mobil ini sekuat Hino. Walaupun suka dihino orang. Dan tetap saya di depannya saya kasih bendera merah putih itu menandakan saya orang Monaco. Ini kalau enggak salah ini tahun 97. Ah, udah pasti salah tuh. Saya kurang lupa waktu itu saya beli, waktu itu saya pulang habis judi. Saya beli aja waktu itu ini dapat tembus itu 80 juta. Awalnya 100 juta, saya kasih pisau jadi 70 juta. Berapa sesi? Ini kebetulan ini kalau enggak salah tuh 950 kalau enggak 1000 lah. Ini benar nih. Coba aku cek dulu. Di atasnya apa? Di mobil dapat motor. Beli. Nah, kalau ini ada anak saya di belakang. Ada punya anak saja saya. Ah, ini. Nah, ini masa ini istri saya. Masa ini istri saya. Ini penumpang-penumpang saya, ini kondisi di dalamnya aqua. Sebenarnya saya suka lebih suka saya apa saju daripada aqua nih, karena dia nak masuk. Ah, itu ada gudang geram saya sama paseo saya di situ sama sekalian nonton. Nah, kita jalan aja lah langsung ya. Di belakang nih ada nih. Nah, Jun. Si Jun. Jun aman Jun? Nah, nangguk dia. Saya nangguk. Ibu nih bulat-bulat. Kita mau ke Bukit Tinggi, guys. Nah, kita bawa dulu. Di atas tuh ada motor anak saya. Jadi dia nanti mau trek-trekan di kampung katanya. Udah, di dalam nih mertua saya. Dah, coba mobil lagi ya. Melawak aja. Nah, sekarang kita coba jalan ya. Langsung aja. Watch this. Orang ini suka kali. Ini orang apa nih kejar-kejarnya? Hampir terbalik saya. Ini harus kencang sedikit. Motor di atas ini agak oleng-oleng, cuman enggak apa-apa. Ya kan? Namanya PCX, mantap. Padahal anak saya di belakang ini bisa dia bawa sendiri. Pengen pula motor dilihatin sama orang. Saya langsung kencang aja ya. Ini mobil ini aman nih. Tiap bulan saya servis terus nih. Di Bang Bongkeng namanya. Bruh. Nah. Ntar lu. Mau isi bensin. Ah, nanti aja lah. Main pula sekarang. Sorry, lewat. Ini kalau biasanya apa, kalau kita mudik-mudik nih di pinggir jalan, biasa kita beli itu apa namanya? Telur asin, reki kacang biasanya. Apa?
Tua sulit. Terdengar nanti sama istri saya nanti. Jangan. Nanti pas sudah di kampung baru beli. Kalau di sini ini kurang enak. Sini adanya Amer. Huh? Ah, ini pembangunan Stadion Semen Padang yang rencananya itu selesai pas Andre Rosiade jadi gubernur. Insya Allah mau kirim 1 juta. Saya mau lihat TikTok saya sedikit dulu. Apa itu? Bu, ibu Asia begitu. Kurang tenang ibu kayaknya ibu. Aman bu? Apa dipegang ibu tuh nada? Saya tuh bawa mobil ini biasanya butuh adrenalin saya. Kalau mudik tuh biasanya saya kayak gini nih, suka saya agak mancing-mancing orang. Cuman ya, saya mencoba candain kayak gini. Hey, saya. Oh ya, wah. Tenang. Coba lihat ibu saya dulu. Woi, masih tenang ibu tuh. Pelan-pelan Pak Supir. Truk aku godek gitu lah, gimana kepala itu? Saya cuma bercanda tadi. Kalau di kampung ini kita gak mau bercanda, di F1 gak bisa bercanda. Di sini baru oke. Ah, siapa dulu yang pernah punya mobil ini? Coba komen di bawah. Apa kerja bapaknya? Berapa gajinya? Coba komen. Ini dulu mantap mobilnya nih. Ini mobil di belakang ini apa ini? Apa dia tuh? Ajak balap dia. Kita mudiknya. Ayo maju, majulah. Seberapa kencang mobil kau? Coba acuhlah. Kalau jalan-jalan lurus nih yang saya agak malas. Dia bisa lurus saya. Tir udah biarin aja saya. Nanti kalau udah ini apa namanya udah agak dekat bangunin saya ya. Aisyah, ini ada pohon agak nggak ada yang motong pohon ini. Ini orang di belakang nih ngapain nih? Oh mentang bagus mobilnya. Mau di balap nih kita. Gagau-gagau lah semua tuh. Wih ada Erli tuh. Apa tuh tadi tuh? Oke, okay. Oh sorry macet. Ini saya lagi bercanda tadi. Ya namanya juga mobil tua, sabarlah. Kita tes adrenalin kita lagi ya. Kita langsung aja potong jalan. Biar nggak kita bercanda. Kapan lagi Lebaran bercanda kan? Ah, hop. Ya nggak apa-apa, sorry pak. Bangsat kau. Kau doanya pak, bawa lo tua kau. Di mana nih? Ini kemana nih jalannya nih? Woi. Astagfirullahaladzim. Mana arahnya nih? Udah ke Padang lagi nih kayaknya nih. Adalah salah ya Allah. Salah jalan ternyata. Astagfirullah, biar cepat aja lah. Tenang kalian semua. Nantan kalian dulu lah, gua ngecek kalian. Oh, nak muang gari le doa. Baca dulu gua. Iya, tak kena. Awas dah. Halo guys. Aduh, ya Allah. Ah, kalau di Turki, saya dulu pernah ke Turki ke Pendok ya. Ah, bawanya ini ke sini nih. Orang tuh yang ke sini. Setir kiri. Kalau ini kan suwo. Nih, nak, kalau mau belajar mobil di jalanan tuh lewatin tiangnya kayak gini. Ah, kalau ada orang lewat, sah, nah itu. Oh, ini tes di
aku tes bikin SIM. Kuat kan mobilnya? Gak rusak-rusak. Ini tuh kalau gak salah ada korban 70 udah meninggal sama mobil ini. Tiap mudik tuh harus kena darah dia. Kuat nih, pernah ikut rally sama saya nih. Oh shit, here we go again. I don't want peace, I want problems always. Sorry pak. Woi, hampir nak kena-kena. Iya. Tenang. Ada happy kan jalan sama saya kan? Happy. Itu papi suka kali yang kayak gitu. Target locked. Ayo kemana? Ya. Ah, mana ya? Coba nih terakhir ya sebelum ini. Kita papi sebenarnya udah ada duit lagi. Kita bunuh diri aja sama-sama. Bisa hidup. Usahakan papi hidup. Coba kita lintas ini. Oh, bisa. Papi udah bilang, bisa. Itu ngapain naik kapal? Kita naik ini aja. Kita langsung naik ini aja tuh. Santai. Tapi jangan turun tenggelam. Biarin aja di sini. Kapan lagi lihat kijang melintasin air. Ya, pipis di sini langsung. Bisa naik nih. Udah, papi berenang aja yuk. Nggak usah berenang. Papi takut basah. Nggak bisa. Lah, gimana kalau kita ke India aja, Nek? Kita nggak jadi mudik. Kita mau ke Prindapan. Papi mau coba bakwan keteknya. Mantap, cuman perut aja nggak mual. Nah, teman-teman, terima kasih. Saya jadinya nggak jadi ke Bukit Tinggi. Kita semuanya pergi ke India, oke? Kita nyebrangin laut. Bisa. Terima kasih semua yang sudah nonton. Selamat mudik. Dan semoga selamat sampai tujuan. Jangan ditiru ini yang berbahaya, belok-belok begitu. Cuma orang tolol saja yang bisa menggunakan itu. Terima kasih. Ini saya sudah sampai di Swiss. Ada rumah di atas awan. Terima kasih. Selamat mudik. Dah. Ah! 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 Ah!